Hai Helena, bersama dengan saya di Om That Girl Channel. Tips hari ini adalah cara untuk memutihkan kulit, menghilangkan flek hitam, bekas jerawat dan melasma. Jadi bagi anda yang punya kulit yang berflek hitam, bekas-bekas jerawat dan juga melasma yang menahun yang ingin dipudarkan dengan cara yang sangat mudah, anda bisa mencoba dengan cara yang satu ini. Oke, kita langsung aja dengan cara dan bahan untuk membuatnya. Oke, untuk kali ini saya akan menggunakan teh hijau. Saya gunakan teh hijau celup melati. Saya beli di Indomaret. Anda bisa menggunakan teh hijau jenis apa aja. Untuk ini saya akan gunakan 2 kantong atau 2 bag. Oke. Oke, sekali lagi Anda bisa menggunakan teh hijau merek apa aja. Kemudian sediakan satu wadah bersih, kita akan keluarkan tehnya. Oke, kemudian kita akan seduh dengan air panas. Jadi seduhkan sini teh hijaunya. Oke, kemudian kita tutup seperti ini. Biarkan ia menjadi dingin. Ini teh yang sudah didinginkan. Oke, seperti ini. Setelah cara makanya gunakan teh ini untuk mencuci wajah. Jadi gosokkan aja pada kulit wajah selama 5 menit. Setelah itu bisa dibersihkan dengan. Oke, jadi untuk memakai bahan ini mudah saja. Jadi kita gosokkan aja pada kulit wajah seperti ini. Seperti ini. Kita gosok-gosokkan 3-5 menit, kemudian kita bersihkan dengan air. Dengan pemakaian yang rutin, maka kulit keriput, kulit hitam, kulit gelap semuanya akan dapat dihilangkan. Oke? Jadi mudah saja untuk mendapatkan kulit yang putih bersih, bebas flek dan awet muda cuma dengan menggunakan teh. Jadi itu saja untuk tips hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih karena menonton. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye.